Yo yo yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Saatnya saya akan mengunboxing lagi dan sedikit dan mereview adalah sebuah dompet untuk laki-laki yang keren dengan harga murah ya teman-teman. Jadi ini adalah Polo, wah, namanya Polo, ntar Polo Regio ya. Polo Regio ini harganya 190-an, tapi ada diskon ya di Shopee, nah, di Shopee menjadi 80 ribuan, itu sudah termasuk ongkir ya teman-teman. Jadi kalau pas ongkir biasanya 200 lebih, ini cuma 82, lumayan lah 100 buat beli nasi padang. Iya, langsung dibuka saja teman-teman. Saya menggunakan JNT. Oke, bentar ya, agak sulit bukanya, gimana, bentar saya buka dulu. Oke, ini dia, bisa dilihat ya teman-teman, tadi ada bubble-nya, ada bubble-nya. Dan kita buka, ini dia box-nya. Box-nya seperti ini ya. Warnanya merah, ini ada logo Polo Regio dan ini ada emailnya, email dari Polo Regio. Dan bisa dilihat bentar, ini warnanya navy. Ini biru-biru, biru-biru agak tua. Kita buka ya teman-teman, bisa dilihat cuma gini doang. Nah ini ya teman-teman kainnya, wah ternyata ringan banget, ringan banget. Dan bahannya ini kayak kain halus teman-teman, dan ini cuma simpel banget juga. Jadi ini simpel banget, ada Polo Regio R nya dan nah ini dia, simbol banget. Warnanya simbol, warnanya biru, ada beberapa warna, ada hitam, coklat dan biru, tapi saya pilih biru karena unik aja teman-teman. Dan kemarin saya coklat, nah, saya ganti biru aja ya. Ini dia, di sini bisa kasih apa ya namanya, Polo, kasih apa, kartu nama atau apa, yang jelas ini banyak juga di sini bisa dilihat. Wih, ada pengawetnya ternyata. Iya, ada pengawetnya. Dan bisa dilihat kayaknya enggak ya, lumayan lah untuk harga segini. Tapi di dalamnya banyak, ada dua, ada satu, ada dua. Dan bisa dilihat, wait, itu dia, pokoknya ada bolongannya banyak untuk SIM, untuk kartu ATM banyak banget. Oke, saya coba masukkan uang dan kartu ATM. Oke, sudah saya kasih ya teman-teman, sudah saya kasih ATM, ada beberapa uang, uang cuma beberapa puluh ribu, ratus ribu. Dan ya ini dia tampilannya. Keren juga ya teman-teman, lumayan juga, harga 50.000, cuma 50.000, jadi ongkirnya sekitar 60.000. jadi ini cuma 60 ribuan, karena ongkirnya sekitar 23.000 teman-teman. Ini dari atas, dari samping bisa dilihat, dari samping juga, dari balik juga. Oke, pokoknya cukup keren ya teman-teman, ya worth it lah untuk harga 50.000 buat dompet lah, keren-kerenan. Ya mungkin itu dulu teman-teman video review dan unboxing kali ini, semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa di like, di komen, and subscribe. Dan oh ya, ini adalah dompet pertama saya, Levi's. Ya Levi's, saya nggak tahu ini dibelikan dulu. Levi's yang udah agak reot, sebenarnya bagus, cukup bagus, tapi udah bolong teman-teman. Ya itu sedikit, cuma sedikit share saja, ada sobek sedikit, nanti bahaya kalau uangnya jatuh. Ya mungkin itu dulu ya, see you, bye bye.